Lokasinya ada di Trawas dan aku bakal tulisin juga alamatnya di bawah. Untuk rute perjalanan menuju Pucuk Suko ini kalian bisa cek di Google Maps karena aku mengikuti sesuai arahan dari Google Maps juga. Awal kalian masuk ke Pucuk Suko, kalian dikenakan biaya parkir untuk mobil Rp6.000, untuk motor Rp3.000. Area parkir dari Pucuk Suko ini sangatlah luas. Kalian bisa lihat sendiri seperti lapangan. Dan di sini juga ada warung di sebelah pojok depan sana, nanti aku tunjukin ya. Nah, di pojok sana di depan itu ada warung-warung. Kalau kalian kepengen warung di sana ada, terus di dalam juga ada kafe, nanti aku kasih lihat ke kalian semua. Pantengin terus, jangan di skip-skip. Dan untuk tiket masuknya di sini kalian bisa screenshot. Semoga setiap informasi yang aku sampaikan bisa jelas dan bisa membantu setiap semua orang yang suka wisata dan kuliner. Maka jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen guys. Jika ada pertanyaan atau yang kurang paham dan kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Sekarang yuk, mari kita masuk ke Pucuk Suko. Di sebelah sini tuh ada taman bunga dan tempat pengesahan Pucuk Suko ini dibuka. Jadi ini tempatnya teman-teman. Apa namanya ini? Ada yang tahu silakan komen di bawah. Jadi guys, di sini di Pucuk Suko itu ada tamannya seperti ini. Taman bunga dan daun-daun berguguran. Lanjut aja kita berjalan-jalan. Terus di sebelah sana itu parkiran yang tadi ya, yang di luar. Aku akan kasih tahu pemandangan sekitar aku sebentar lagi. Jadi seperti ini suasananya, cuacanya, keadaannya. Sejuk, semilir, angin, sepoi-sepoi. Di Pucuk Suko ini juga bisa berkemping, berkuda. Terus ada tempat bermainnya juga buat anak-anak. Nanti kita lihatin semuanya ke kalian. Dan ini aku sedang menyelusuri semua taman di Pucuk Suko di bagian depan ya. Nanti setelah ini kita bakalan ke belakang lihatin ke kalian semua di sana ada apa aja. Jadi jangan di skip-skip, pantengin aja terus channelnya Wayai Jalan, Jajan, dan Jalan-Jalan. Oke guys, jadi kita lanjut jalan ke sana, ke belakang. Di sana ada kafe dan tempat bermain anak, ada toilet dan camping, serta naik kuda juga.
Nah, buat kalian yang kepengen naik kuda, ATV, terus pengen camping juga di sini, udah aku jelasin juga informasinya di awal video tadi. Maksudnya aku tulis gitu ya di screenshot. Kalian screenshot aja informasinya bila mana kalian butuh. Dan di sini itu tempat bermainnya anak-anak. Ada biang lala, terus ada komedi putar, ada apaan namanya? Satunya lagi tuh nggak tahu namanya, aku lupa ya guys. Mohon maaf dan mohon maklum. Dekat sama tempat bermain anak-anak, di sini ada toilet dan kamar mandi, guys. Jadi ini udah yang paling belakang banget ya, aku tunjukin semua ke kalian. Jadi cukup sampai di sini aja video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you.